Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita semua yang berada dalam stadium pada malam ini, sama ada kita para ilmuwan ataupun para talib yang menuntut ilmu, muda-mudi, dewasa, tua-tua, tak kira siapa saja pun, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sama-sama memberi keizinan kepada kita dapat mengadakan program-program yang pada malam ini sangat istimewa. Yang saya dimaklumkan tujuannya adalah para-para ustaz yang telah bercakap tadi dan yang tidak bercakap kerana tak cukup masa, nak mengucapkan terima kasih kepada peminat-peminat, kepada murid-murid yang telah memberi sokongan. Sebab kalau tak ada orang dengar, tak ada murid, tak jadi ustaz tu. Eh? Sebab tu ustaz ni dia tak boleh nak sombong. Tak ada orang nak sokong dia, tak ada orang minat dia, ngajar seorang. Seorang ngajar kat taman kanak-kanak. Jadi saya sendiri pun rasa bertuah kerana diberi kesempatan pada malam ini untuk naik ke pentas. Tapi saya tak pandai nak bercakap. Macam hak lepas-lepas dia 4-5 orang tu memang hebat. Dan saya minta meja ni ada depan. Sebab kita ni jenis ngajar ada meja. Kalau kata saya kelemahan saya ngajar kalau tak ada meja, duduk diri tak boleh. Bang, sini, diri, bukan kata malas tak, jadi tak boleh nak ngajar. Yang kedua, saya tak boleh nak ngajar kalau ada gap dengan orang. Orang nak dengar tu biasa apa duduk kat kaki. Baru ustaz kita sembang. Jadi kita tanya, rupanya dalam muzik pun gitu juga. Tanya mana band-band boy pun semua, kalau peminat apa pergi ke petang, lagu dulu atas, duduk atas stage tu berlagu. Dia tu ustaz goreng. Nah. Jadi tujuan itu tuan. Kalau tak nak buat ni pakai meja, orang yang tak pakai meja, lempeng menuh je. Nah. Jadi alhamdulillah, kita nak mengucapkan dan mewakili ustaz-ustaz yang tidak datang bahawasanya kita saling memerlukan. Ustaz perlukan orang yang mendengar dia, dan orang yang mendengar, orang awam, perlukan para-para ustaz, para ustazah untuk ada kesinambungan penyampaian ilmu yang dimulakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai juga orang ni. 5,000 siapa tak? 20,000 lebih. 30 lebih ni. Gila tak apa. JKK lah. Jadi nak cerita pengalaman-pengalaman apa? Pengalaman dalam mengajar ni banyak sangat sehingga kita tak ingat nak cerita. Jadi tengok YouTube lah. Cuma pengalaman kita daripada tak belajar kepada rasa nak belajar tu boleh cerita sikit. Jadi dulu ni mula-mula kita tak minat langsung lah. Tengok orang mengaji kitab ke, nadah kitab ke, orang talaki, orang mendalami hadis, orang mendalami Quran, orang baca Quran, belajar taranum, orang apa, belajar tafsir, dengar tafsir, orang buat apa benda ni, usaha-usaha agama. Tak rasa minat langsung. Tapi tak marah. Nah, tidak anti agama. Kerana saat inilah kita jadi begitu dengan sebab kawan-kawan. Betul sungguh Rasulullah kata kita nak tengok kawan-kawan kita. Kalau kawan kita tu orang jual minyak wangi, maka wangi juga baju kita. Kalau kawan tu jenis mananya orang nepa, maka berlubang juga baju kita walaupun kita tak nepa pun. Jadi saya ni ada orang pertikar lah, macam mana ngajuk ambil CJ mana, lulusan mana dan sebagainya. Yang pertama sekali saya nak beritahu, saya tak paksa pun orang dengar. Tak ada. Tak mau dengar pun tak ada masalah, nak dengar pun tak ada masalah. Mari pun kita tak panggil, balik pun kita tak atur. Tapi kita gitu. Jadi
Ada orang tanya dah ambil warna ilmu gini, sekolah mana? Saya sekolah orang putih. Darjah 1 sekolah Inggeris, sekolah rendah Inggeris, Alustor, belakang stesen kereta api. Kemudian separuh tu sekolah menengah, sekolah rendah Haji Mat Syarif, Alustor. Sekolah menengah separuh, 1 sampai tingkatan 3, sekolah Darul Aman. 5, 4, 5, 6, sekolah tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6, sekolah Sultan Sulaiman, sekolah orang putih. Lepas pada itu, tak ada mana madrasah ataupun sekolah haram ataupun sekolah apa benda pondok. Saya tak pernah belajar, tak pernah belajar sekolah. Sebab saya baca dalam satu web, dia balok. Dia kata saya ni lulusan Mesir. Waktu kata bukan India. Waktu kata bukan, saya kenal dia, dia UK. Jadi tiga-tiga lepong belaka. Jadi tak ada, saya hanya tak laki dengan guru-guru peringkat kampung. 7-8 orang. Jadi sebelum kita tak laki tu, kita lara. Dan ibu lara, sentiasa lara. Jadi main satu hari tu duduk kat budak-budak main gitar. Tepi jalan, duduk goreng gitar, duduk nyanyi. Lala balik lalu kut surah. Di lalu kut surah, ada seorang guru. Dia ngajar, kerah dia ngajar. Dia ngajar, pelayar dia ada kat tangan. Kadang-kadang tukuk. Nampak? Jadi kalau ada orang tidur, dia ambil tukuk, dia katok latar. Gah! Kalau nak tidur, balik. Dia pernah dia baling pelayar dekat dinding. Bukan banyak orang, baling dinding. Sebab orang tu cakap, belakang. Jadi pelayar tu kurang, tak perlu orang. Jadi orang kena tengok pelayar tu jatuh kat mana. Bukan pelayar plastik pun, si. Kena tengok 13 jahit atau muka. Backhand semua. Jadi kita lalu, kita dengar, ramai surah ni orang tajuk. Surah-surah lain, 5 orang ni. Surah ni sampai rasa 100 lebih. Kita lalu dah berhenti, lalu je. Bila lalu, padahal lepak dengan budak-budak duduk nyanyi tepi jalan. Dia ngajar, dia kata tu, orang duduk-duduk tepi jalan tu. Molek kambing sikit pada tu. Molek kambing lagi. Sebab kambing tu kat gigi, dia tak ditanya. Mau belajar dah ni, mau mengaji ke dah ni, mau gini dah. Kambing tak kena tanya. Jadi kita kata-kata telangkat. Katakan aku kambing. Kali yang kedua kita lalu hari lain lah. Selang sebulan ataupun 2-3 minggu. Dia kata budak-budak muda ni tak ada beza sikit dengan beruk. Mana beruk lah, itu kambing. Dia pun terang, kenapa budak-budak ni macam beruk? Baca hadis ni, ya sungguh. Kalau gitu, kita pun balik-balik mikir. Kalau gitu, aku beruk. Kalau gitu. Aku ingat aku kelah tau. Jalan dengan bakar seluar, dengan bakar baju, dengan rambut pojeng, dengan rambut panjang apa semua. Bahasa saya kelah tau. Orang ni kata aku beruk nanti. Akhirnya maknanya terbuka lah pintu hati kita nak belajar. Padahal kita belajar dah, orang putih belajar dah. Cari dah orang putih. Tapi buta dengan Quran, hadis pun buta. Buta betah, buta tafsir, habis buta belaka, maka betul sungguh lah. Jadi belajar. Tiga orang dengan seorang guru yang diajar kitab Jawi. Kita pergi mula-mula dah bawa kitab. Pergi yang kedua dah bawa kitab. Dia kata, bawa kitab, belilah kitab. Sebab kalau beli kitab, dia baca, kita tengok. Akhirnya ilmu tu dapat ke kita. Jadi kita pun beli kitab. Belajar dengan guru yang pertama ni habis lebih kurang 30 buah kitab. Yang nipin-nipin. Kemudian jumpa pula guru yang kedua, orang Fatani. Dia duduk di Terengganu. Saya belajar dengan dia 20 buah kitab atau 21 buah kitab. Mula dengan Faridah dan seumpamanya, Jawahirul Tauhid, Jawahirul Saniyah. Tapi tak ada arah. Belum ngerti lagi arah. Jadi habis dua orang guru ni, saya jumpa kawan saya yang dulu dia ni pang tak ada, skinhead. Bukan skinhead, dia rambut mohican. Rambut dia mohican, baju dia ada rata-rata. Jadi dia menghilang dalam 6 tahun atau 7 tahun. Hilang dia. Setelah 7 tahun kita jumpa dia, dia pakai serban. Serban besar. Duduk sila dekat rumah dia. Depan dia ada 3 orang. Dia baca kitab Arab, satu haram pun kita tak peti. Padahal masa tu kita habis kitab tau, kitab Jawi ada 3-4 peti dah tamat.
Dia baca kita Arab, pro sarah. Depan dia tu ada dua ke tiga orang. Rupanya ustaz. Dua orang ustaz tu daripada Syria. Dan ngaji di Syria, seorang duduk di Jordan. Rupanya kawan kita ni, dia duduk di Tani. Dia ngaji di Tani. Habis ilmu alak, 12 ilmu alak duduk dalam dada dia. Nampak? Cari gaduh nahu tu kita yasin. Kita tebal Quran. Belaci pro boleh baca. Kata hebat. Macam mana ni? Mohikir punya rambut dah boleh. Ustaz duduk nadah depan. Ya? Jadi kita nak beri semangat kepada anak-anak muda bahawa sebenarnya ilmu ada di mana-mana. Ya? Kalau kita nak bersungguh-sungguh. Nampak? Ha, bersungguh-sungguh. Kata tak ada cang dah kita. Ya? Ha, kita tua dah. 18 tahun dah. Nak belajar ni. Saya mula belajar matang jurumiah umur 25. Umur 28 tu baru kawakit. Nah, lewat dah. Kalau kita pergi di pondok, saya pergi belayan di Dalen, Kerasok, di Selatan Utai. Kalau budak-budak, orang budak 12 tahun, 8, 16 tahun, 14 tahun tu hafal dah. Ibnu Malik duduk dalam dada. Di pasal ni tu dia kuat mengaji. Siapa orang jual ikan, ingat. Baca apa benda Ibnu Malik. Kalau menalap semua pilih, kastakim wa semua pekdun semua harpunil kalim. Dia buat luar anak ni. Boleh buat buah anak. Kita 60 yang nak masuk kubur ni, alik betul tak betul? Orang Malaysia, pasal apa? Kita kaji-kaji, rupanya kita ni orang Malaysia, Tuhan beri nikmat banyak sangat. Bila nikmat tu banyak sangat, maka agama tu dia kurang. Maka orang Islam di Selatan Besar tu, nikmat dia kurang. Dia tak eh, rumah pun sing, rumah pun dinding, pokok buluh dan sebagainya. Tapi agama dia banyak. Nampak? Itu juga kita tengok di Aceh. Dapat 700 ada pondok, 700 pesantren. Eh, walaupun nak tengok dengan kemajuan hebat kita, Malaysia. Eh, ha, janji kita parti. Ha, tapi dia orang ni kurang, walaupun kurang dia ni, tapi akhiratnya. Jadi nak cerita sini, ha, bahawasanya kita anak-anak muda, peluang cukup banyak, pergilah. Eh, di majlis-majlis ustaz ni dengan bersungguh-sungguh. Nampak? Dengan bersungguh-sungguh kita boleh pilih. Eh, kita nak belajar apa? Nak belajar fiqh, tafaqquh fiddin, nak mendalami Quran. Quran pula kita nak baru nak baca Quran, ada orang nak mengaji lagu, ada orang nak mengaji tarannum, ada orang minat hafaz, minat warah, macam-macam ada. Dalam Kuala Lumpur ni kita dapat tahu ada 700 dan ataupun 800 tempat pengajian. Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Selangor. Surah dengan masjid. Banyaknya orang ngajar. Jadi kalau kita jahil lagi ni, dah tahulah apa sebab. Kalau dalam radio, kalau dalam TV dan seumpamanya ada belaka. Zaman kita mengaji hari tu, CD ada dah, tapi CD kosong tak boleh nak take. Tahun 90-an. Kita guna tali. Kita dengar ada kawan kapal, ada orang mengajar di tani tu ada pondok ni baca mustalah. Ilmu mustalah hadis kita atur tali kosong. Atur. Kadang-kadang kirim ke budak. Balik tali tu, kita dobit sendiri, talaki. Dengar di kaset, nak satu-satu. Berpuluh-puluh kitab ni pih, boleh khatam. Nampak? Atur sini 500. Yang pergi sendiri, budak tak boleh nak tahu pergi sendiri. Pasport tak tahu. Pasport tak tahu. Budak-budak yang ngaji di pondok tani tu, 90% tak ada pasport. Masuk haram. Dia mengaji. Nampak? Eh, hebat. Polis dadu duk ada tunggu lino tu. Dia naik kot ni. Boleh tunggu kot ni, dia naik kot tu. Nak mengaji punya pasal. Tinggal kampung, tinggal Terengganu, tinggal Kelantan, tinggal Kedah, masuk ke Selatan Thai. Tak dalam keadaan yang begitu, maknanya orang kafir, tentera Buddha. Boleh mengaji lagi, boleh tamak lagi, boleh balik buka pondok. Dia dua orang saing kita yang sama-sama mula start macam Jurmiah, balik buka pondok di Terengganu, dua orang. Nampak? Kerana berkat. Ada seorang kawan saya, ustaz, Mang orang panggil dia. Dia ni mengaji daripada Terengganu. Dia menadah kitab di Kota Baru. Masih dia belajar. Duduk di Terengganu, Kuala Terengganu. Mengaji di Kota Baru. Pergi dengan Honda Kak. Honda Kak ni buruk. Pergi Tok Guru baca malam ni sutir. Esok dua butir. Pazhor esok balik. Pergi dengan Honda Kak 100 batu pasir demuk. Nampak? Kita setengah kilo tak pergi. Kadang-kadang apa setengah kilo 70 langkah tak pergi juga. Kadang-kadang tak payah start kereta. Rumah dia atas bukit sikit, dia jatuh handbrake ya. Kau start masuk dalam surat. Tak pergi juga. Ah, ini masalah. Nah, jadi Allah tak beri kita ilmu kerana kita tidak
menampakkan bahawa ilmu itu suatu yang sangat maha, nampak di sisi Allah. Jadi Allah beri kita sedikit ilmu, kodoh mana yang kita letak harga ilmu itu. Nah, jadi orang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Nah, rupanya bila belajar Arab ni, Arab ni payuh rupanya. Nah, dan tapi seronok belajar Arab ni payuh. Pasal kita kok, padahal tu orang putih. Nah, duduk ngaji Arab. Ilmu berapa pulak gini. Nah, pada-pada akhirnya tak apalah, belakang mutu pun pandai mati. Apa lagi tasrih nak betah mutu, siapa kata bengong budak ni nak kena nok kepada ilmu. Tapi tak pandai, cuma tahu nak beri semangat kepada orang-orang muda. Dia duduk di Terengganu, nadah kita di nu di Kota Baru, dan lepas pada tu dia duduk di Terengganu, dia pergi dengan bas untuk tadah kita dua kali pengajian di Kedah. Dua hari pergi Kedah balik. Duduk di Terengganu 5 hari. Minggu depan pergi pula 2 hari duduk Kedah dan balik. Dan akhirnya buka pondok di Kuala Berang. Nampak? Buka pondok, buka madrasah di Kuala Berang. Pasal semangat dia. Nampak? Alustu, kita kalau kita gila 100 batu ke Kota Baru daripada Terengganu untuk pergi dengar orang ngajar. Gila. Dia pergi 1 batu kalau anda kat ayah busa dok gigi. Nampak? Dukati 1100 rasa dok gigi. Baik gigi patah, tengok awet. Nah, ini masalah. Jadi Allah beri kepada dia. Jadi kita ni, tengok. Nah, mana agama ni sebenarnya cukup-cukup mudah pada zaman ini. Nah, buka YouTube boleh pilih ustaz. Nah, buka blog boleh copy paste dan sebagainya. Zaman kita tak ada copy paste. Zaman 90-an belum lagi copy paste. Internet pun berat dan 89 baru ada. Nah, cuma pakai kita. Budak balik Mesir. Nak balik ni nak pergi kiri kita. Ada marak ni. Ha, kiri yang. Tari piti-piti orang kita. Ada sama orang bagi zakat 1000 boleh 2 tong kita. Orang bagi zakat 500 boleh 1 tong kita. Nah, dia nak khabar bahawasanya carilah ilmu neh dengan bersungguh-sungguh. Lagi mana harga yang tinggi kita letak pada ilmu itu, maka tinggi itulah Allah akan beri ilmu itu kepada kita. Kalau kita buat lebih kurang, lebih kuranglah. Neh, dan kalau kita tak cakna langsung, jadilah kita masyarakat Islam yang macam ramai-ramai ni. Dia orang Jawi tak boleh baca Jawi. Tak usah kata nak baca kita Arab. Tak usah kata nak baca hadis, nak sarah hadis. Nah, tapi kalau kita bersungguh-sungguh, saya nak beri semangat. Saya dah lulusan sekolah orang putih. Tapi saya dipanggil ke Semaza. Dipanggil Semaza ni sekolah menengah agama atas Zainal Abidin. Dipanggil oleh ustaz-ustaz supaya baca kitab-kitab Arab di situ untuk budak-budak Sanawi yang nak pergi Mesir. Kita baca askar, kita baca kitab mananya sorab, kita baca kitab-kitab apa benda ni, balaghah, kitab hadis, kitab-kitab Arab. Jadi nak kabur sini, walaupun kita sekolah orang putih, tapi bila kita bersungguh-sungguh, kita baca kitab Arab untuk budak-budak yang sekolah Arab. Dan ada seorang pelajar Kuza, pensyarah Kuza, lecturer, dia balik tapi kabel dia kuat, dia dapat mengajar di universiti. Dia mengajar Pekoh. Dia baca di sana, dia ngaji Mesir Azhar. Dia ngaji tidak talaki satu muka surat. Nah, jadi balik terus dapat. Dia tak boleh nak mengajar. Dia baca kitab Murni, kitab Sirajul Talibin. Nah, 2 buah kitab. Jadi esok mengajar hari ini dia akan mari kat saya. Dia akan gariskan apa benda ibarat yang dia tak faham, mana error yang disalah. Kita pula jadi satu kerja, kena terang dia, terang dia. Kalau hari ni terang, esok dia ngajar. Hari ni terang, esok dia ngajar, gaji dia bahang seko. Nah, tapi tak apa lah, tu ambil kerja lah. Tapi pengalaman kita nak cerita, bahawasanya, kita, maknanya bukan mesti kita nak pergi ke negeri Arab, baru kita nak pergi ilmu Arab. Nampak? Mana di tanah Malaysia ini, di Terengganu ke, di Perak ke kita duduk, kalau kita bersungguh-sungguh, nampak? Nah, orang Arab pun kita boleh ajar balik. Neh, hanya nak beri semangat pada orang-orang muda. Nampak? Neh, dan jangan maknanya kita sayang dengan dunia kita untuk kita belanjakan nak dapat akan ilmu. Batulah kalau kita tengok hok ada tok-tok guru dalam Malaysia ni. Adakah dia tu jadi tok guru, dia belajar macam kita belajar ni? Dia dengar kuliah maghrib saja, balik. Seminggu 2 kali lepas tu jadi tok guru. Dan jadi kita tengok rekod-rekod tutup guru.
Pak jadi tok guru le ni, hebat-hebat jadi tok guru. Rekod pengajian dia tu memang hebat juga. Nak bertahun pergi Mesir, hok ni pergi India pulak, lepas India sambung ni Syria, lepas Syria pulak begini pulak begini pulak, dapat belah-belah tahun, puluh-puluh tahun. Nampak? Ha? Barulah dapat jadi ulama. Ha? Jadi kalau kita nak lebih, kena usaha lebih. Ha? Sekali lagi lah kita mohon maaf, mohon ampun. Bukan kita cerita nak riak, nak wujud takabur, bukan. Nak beri semangat kepada orang-orang muda, anak-anak muda geng kita ni, bahawasanya segala nikmat dunia ni kita ada belakang dah. Maka sedikit kekurangan kita, kita tidak pakeh di dalam agama. Maka belajarlah. Neh, yang mana kuliah cukup banyak sekarang. Kalau negeri Selangor paling banyak, saya diberi wartakan paling banyak ada kuliah. Nah, yang kedua Kelantan jatuh tempat kedua. Nah, yang ada kuliah. Neh, jadi belajarlah sungguh-sungguh. Neh, benda inilah yang akan ditanya kepada kita. Kerana bila kita faham agama, insya-Allah kita akan bantu agama Allah. Orang yang tak faham agama, dia akan lawan agama Allah. Dan dia akan lawan orang yang bantu agama Allah. Seperti yang kita tengok sekarang, baru-baru ni, macam-macam cerita. Ha-ha orang Islam yang tidak suka pada agama. Kenapa? Kerana jauh daripada majlis ilmu. Kita tengok dalam Malaysia ni, yang tak suka kepada hukum hudud, tak ada seorang pun agama Yahudi. Semua mengaku Islam mereka. Yang tak suka kepada kuliah ceramah, tak ada seorang pun yang dilahirkan di Jerusalem Israel, tapi lahir di Selangor, lahir di Alustor, lahir di Terengganu. Yang tak suka pada ulama, tak suka pada kuliah, membatalkan ceramah. Nah, tak ada pun orang Yahudi ataupun Zionis yang datang import daripada Israel, tetapi orang Melayu yang mengaku Islam juga, yang baru ni dia sibuk juga beraya sama-sama dengan kita yang nak kepada agama. Nah, raya baru ni memang dia raya sungguh lah. Padahal dia tu tidak suka pada agama, dia raya juga. Kita pelik. Nampak? Patut dah mu tak suka Islam, raya buat apa lagi? Nah, dia tengok baru ni orang yang menentang hudud, dia raya juga. Masuk sorabong muka dia. Nah, ini yang pelik. Dan kalau tak suka hudud, hudud ni milik Allah. Raya pun milik Allah. Awak dah boleh raya. Tapi dah gini-gini macam dia betul tak betul kepala. Nah, jadi. Jangan kata korang. Nah, tu. Bukan di Malaysia, tu berlaku di jauh, di Afrika Selatan sebenarnya. Nah, jadi kita bila tak faham agama, kitalah yang mengaku Islam dan kita penentang kuat agama Islam. Nah, kitalah yang mengaku Islam, yang mengaku beragama Islam, yang tulis dalam maikat beragama Islam, tapi kita akan sentiasa tidak suka apa jua yang berbau ulama, berbau ustaz, berbau ceramah, berbau Islam. Jadi sebabnya jauh daripada majlis-majlis ilmu. Jadi para hadirin sekalian, sekali lagi saya dan juga segala ustaz-ustaz nak mengucapkan jutaan bilion-bilion terima kasih, kerana tanpa sokongan tuan-tuan hadirin hadirat orang-orang muda sekalian, tak ada faedah apa satu pun ustaz duduk mengajar pegang mikrofon. Dia seorang cakap, tak ada orang nak dengar, macam orang gila lah. Nah, jadi dengan ada sini penyokong-penyokong lah, maka ustaz ini dah dapat meneruskan kerja-kerja agama, dapat masuk dalam channel TV, dapat buat program, dapat mengajar sejik, dapat buka madrasah. Kerana ada-ada orang jahil ni lah yang untuk mendengar ilmu-ilmu para ustaz. Sekali lagi saya memohon maaf. Dan kadang-kadang kita ada juga orang ketika dia kata, apa ni cakap bodoh-bodoh-bodoh gini. Nak tabur juga. Orang Terengganu ni dia memang gitu. Nah, orang Terengganu ni kalau bodoh ni dia banyak sangat. Kalau orang jual dia tahu. Dia jual kedai makan tepi tu ada budak mari. Roti pau ada tak? Tuan dia kedai kata, pau ni pau nyo pau bodoh. Itu Terengganu. Dia tanya pau nyo pau bodoh. Orang luar pau bodoh pau mana? Pau bodoh tu kosong, tak ada nyo. Bodoh. Nah, kalau pau nyo itu pau sekaya. Itu maknanya budaya orang Terengganu. Nah, jadi kita ni bukan pandai sangat nak translate kepada KL ni, cakap Selangor. Nah, tak pandai. Jadi bawa orang Terengganu tu lah. Yang mungkin dengar siapa suruh. Nah, jadi kita bawa orang Terengganu tu bukan kata nak, tapi itulah. Nah, dalam apa pun mesti adalah kekurangan, kesilapan, nampak kesilapan. Patu tidak mustahil. Yang tak salah, yang sentiasa benar adalah utusan-utusan Allah, para nabi dan para rasul. Sebut nama ustaz, sebut mana tu guru, sebut nama ulama, dia ada juga tempat salah dia. Jadi kita ambil tempat yang benar saja, jangan tempat yang salah. Nah, maka kita jangan begitu juga para ustaz, jangan anggaplah orang-orang jahil, orang muda, hadirin-hadirin, bukanlah mesti maknanya orang tu bodoh belaka, tetapi dengan adanya orang ramai ni lah
makin bermanfaat dah para ustaz, para ulama, para ilmuwan nak untuk disampaikan akan ilmunya dan didengari akan ilmu. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya minta apa benda ni, kita semua pada malam ini terus memberi sokongan pada ustaz-ustaz dan juga ustaz-ustaz yang tidak popular, walaupun dia lebih mahir, kadang-kadang lebih pandai daripada